Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-habib al-mustafa wa nabiyyina al-mustafa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi la yawmiddin amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syukri selaku pengacara majlis, yang dimuliakan Tuan Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Faris, Talian Terkuasa PIBG, para guru, Tuan Imam, para guru dan semua ibu bapa dan juga para pelajar, anak-anak pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam yang ceria ini, pada malam Jumaat, iaitulah malam satu Safar. Kita kena ingat, malam ni sudah masuk malam satu hari bulan Safar 1445, bersamaan dengan 17 Ogos 2023. Jadi alhamdulillah, sempena dengan hari terbuka sekolah kita ini, kita mengatakan alhamdulillah, lepas maghrib tadi kita telah bersama dengan para pelajar di Masjid Semesta, dan perkembangan yang baik anda tengok anak-anak kita belajar di sekolah sains. Tapi bila kita suruh baca Al-Kahfi, dia hafal. Hafal surah Al-Kahfi yang apa ni, yang memberi gambaran bahawa kita tidak kira di mana para pelajar, yang penting mereka dapat maklumat, dapat didikan daripada para asatizah yang memberikan kepada mereka ilmu, maklumat dan juga pendidikan yang baik. Jadi anak kata pelajar sekolah sains, kita semua ni atas nama orang Islam. Yang membezakan hanya subjek-subjek pengajian, tetapi ilmu asas, ilmu akidah, ilmu kepahaman Islam, ilmu fardu ain adalah semua kita kena belajar. Kita kena belajar. Maka tajuk yang kita pilih pada malam ini iaitulah tentang amalan. Dia panggil sunnahmu amalanku. Dan beberapa kelebihan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni hidup atas dunia sebagai seorang Islam, dua perkara yang Nabi kita salah tinggal kepada kita, dua perkara. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua sunnahnya. Maka daripada dua sumber asli, dua sumber utama inilah kita diberi tugasan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami agama ini. Mana agama ini berpaksi pada dua. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya. Dia kata kita kan ada ijma', ada qiyas. Kita kata betul lah tu, ada ijma' dan ada qiyas. Tetapi dua-dua ni, ijma' dan qiyas ini, dia akan datang terbit hasil daripada menggali dan mengorek Al-Quran dan sunnah. Dia tak boleh mari qiyas dulu baru cari sunnah lah. Sunnah qiyas itu dia apa ni, dikiyahkan dengan sunnah yang sedia ada. Jadi insya-Allah malam ni kita bagi peluang kepada ibu bapa dan juga para pelajar supaya mencatat, menulis. Lepas anak cakap ni beberapa minit, kita akan bagi peluang kepada anak-anak kita untuk bertanya. Ayah dia pun boleh tanya juga. Nah, supaya biar gambaran sunnah Nabi itu duduk dalam hati kita, dalam kepala kita dan dalam amalan kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pelajar sekalian,
Yang pertama, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ingat ni malam ni malam Jumaat, ana punya motto bila mari malam Jumaat, kita kata ingat Jumaat, ingat selawat. Kita kena apa ni, ulang kalimah ini, ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi. Jangan lupa Al-Kahfi. Dia kata Al-Kahfi ni pelajar-pelajar kita tahu. Kita kata apa kelebihan Al-Kahfi? Dia kata yang pertama, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah siapa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Maknanya kita boleh baca malam ni atau baca besok. Ada setengah ulama kata dah malam Jumaat dan hari Jumaat. Ha, dua kali. Ambil satu pun tak apa dah. Dah. Yang tak bolehnya tak ada satu. Ha, tak ada satu kosong. Lah. Maknanya pahala kita baca Al-Kahfi, apa dia kelebihan dia? Iaitulah adha'alahu minan nur. Allah Ta'ala cerahkan hati kita daripada Jumaat ini sampai Jumaat yang akan datang. Maknanya dia punya cahaya dia Allah beri seminggu. Habis minggu depan baca pula. Kita dengan bacaan, dengan zikir, sama ada baca ayat Quran ataupun zikir-zikir yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada bersifat pagi petang. Nabi sallallahu bagi tahu, siapa dia baca pagi, Allah selamatkan dia sampai petang. Siapa dia baca petang, selamat dia sampai ke pagi esok. Itu dia panggil macam kita beli insurans lah, takaful. Nah, takaful ni dia cover setahun, ada cover seminggu, ada cover harian. Jadi zikir-zikir kita ni, amalan-amalan kita ada yang bersifat harian ataupun bersifat pagi petang. Ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan. Jadi di antara bacaan mingguan yang kita kena buat, iaitulah baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kita kena baca setiap minggu. Ana terima apa ni, soalan daripada pihak muslimat. Muslimat ni bagus dia. Sekarang ni kalau kita pergi kuliah-kuliah, ramai muslimat yang hadir kuliah. Dia tanya, dia kata kalau kita uzur, ini soalan dia, soalan realiti dia panggil. Dia kata kalau kita uzur, tak boleh baca Quran. Al-Kahfi ni surah yang panjang, setengah juzuk dia punya panjang dia. Ya, bolehkah kita baca waktu uzur? Jawabnya tidak boleh baca waktu uzur. Maka tidak menjadi satu masalah. Sebab bila kita istiqamah, contohnya 3 minggu kita boleh baca, seminggu tak boleh baca, Allah SWT beri kepada kita pahala kedudukan tu seperti kita baca. Sebab memang dia niat nak baca. Ini dia kembali kepada pahala niat. Tapi macam zikir harian, zikir harian ni tak banyak, ayat kursi, 3 kul, yang ni boleh kita baca pagi, petang dan juga waktu nak tidur. Tak kira sama ada uzur atau tidak uzur, sebab dia lebih daripada, dia panggil al-mu'awwizat. Al-mu'awwizat ni maksudnya amalan-amalan yang menjadi pelindung diri. Amalan penyelamat dia panggil. Mu'awwizat, amalan pelindung ataupun amalan penyelamat. Maka kita boleh baca pada waktu mana sekalipun, insyaAllah. Baik. Jadi itu dipanggil surah Al-Kahfi, surah bacaan mingguan. Dari sudut kelebihan kita dah dengar. Satu lagi kelebihan Al-Kahfi yang kita kena ambil maklum, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, dia kata siapa dia hafal, man hafiza 10 ayatin. Siapa dia hafal 10 ayat awal surah Kahfi, ada riwayat kata akhir surah Kahfi, usima minad dajjal. Dia dipelihara daripada dajjal. Jadi kita sekarang ni bila sebut dajjal, kita rasa takut atau tak takut? Takut. Bila takut, apa persiapan? Ini kita kena letak situ. Makna kita ni takut. Macam kita hari ni kan, banyak kita takut kepada penyakit-penyakit. Allahu Akbar. Kalau penyakit, takut. Pasal itulah Ana selalu buat soalan teka-teki. Tapi malam ni payah nak teka sebab dia mahu duduk jauh. Nah. Kita kalau tanya pun nak jawab tak boleh. Kena letak mic tengah tu baru dia boleh jawab dah.
komunikasi kita jauh. Bila timbul soalan, apa beza di antara takut mati dengan ingat ke mati? Siapa dia boleh jawab? Kalau pelajar nak mari jawab, mari sini. Apa beza dengan soalan? Apa beza di antara takut mati dengan ingat ke mati? Ada beza tak ada beza? Ada? Ha, mari sini mari jawab. Mari pelajar tu mari naik atas petah ni. Aha. Ke Ustaz Syukri ada ada mic kat dia. Bagi. Ha, tu bagi. Ha, boleh jawab situ. Nak tanya aku apa dia? Ya Allah. Okey, silakan. Pelajar tadi tadi di masjid ramai berani. Ha ni. Awak ada guru dia tu tak berani lah. Ha. Siapa dia boleh jawab? Apa beza di antara takut mati dengan ingat mati? Silakan. Bunyi yo ya, yo ya, yo ya, belakang. Tak boleh jawab lagi, tak boleh panekah gitu. Ha. Kita kena jawab depan. Ayuh pun tak apa jawab. Ha? Kau tak ada beza? Ada beza tak ada beza? Ada. Ada sila jawab. Nak tahu? Nak nak tahu perbezaan di antara takut dengan dengan apa ni? Takut mati dengan ingat mati. Nah, sila. Ah, bagus ni. Ah, boleh komen juga. Awal tak apa-apa orang ni tak? Ah, baik. Bagi nama? Assalamualaikum. Nama saya Wafa Yasmin. Okey, soalan dia, apa beza takut mati dan ingat pada mati? Ya. Bagi saya, takut mati ni, kita macam bila kita takut dengan makhluk kan, kita mesti lari kan. Macam kalau kita takut mati ni, kita mesti macam buat persediaan. Contoh, kalau kita manusia, kita takutkan kalau ada bencana, banjir. Kita pun buat persediaan. Kita pindah barang, letak lagi dalam storage box kan. Kalau mati ni kita takut, kita juga buat persediaan untuk menghadapi kematian itu. Ni, ingat. Kalau ingat kepada mati ni, mungkin kita akan ingat, oh nanti bila nanti aku akan mati juga. Tapi kalau tak hadir yang sepatut tu, tak semestinya kita akan buat persiapan yang mantap untuk hadap kematian itu. Macam mana Ustaz Syukri? Ada jawapan lagi? Kita bagi pelajar, pelajar laki-laki pula jawab. Abang. Dia masalah pelajar suruh jawab dia bagi tolak. Nah, itulah. Jangan tolak, bangun ya. Kita tunjuk tunjuk kau apa ni keberanian kita dah. Ha, baru nampak standard sekolah sains Petra. Ha, bayu bang Muslimi, jawab jawapan muslimat kita dah dengar. Kita nak dengar jawapan pelajar muslimin. Apa beza di antara takut dengan ingat? Ha, tengok. Allahu Akbar. Ustaz Syukri bagi RM10 siapa tanya. Siapa jawab sana? Ha. Ha, yang kedua pula mari. Kalau lelaki tak ada RM20. Ha, tu dia. Cepat. Tawaran istimewa. Lelaki RM20 siapa dia jawab? Silakan. Lepas ni tak dia tanya nyanya ke Ustaz Syukri. Kalau cikgu Ustaz bagi RM30. Ha, cepat. Tawaran istimewa. Jangan lari. Ada dah. Ah, rugi. Tak apalah supaya tak rugi. Kau ada nak jawab? Supaya tak rugi apa ni? Duit Ustaz Syukri tak rugi lah malam ni. Baik. Ah, belum dapat jawapan. Dia takut mati ni, kau ada jawapan dah. Orang yang takut pada mati macam kita sekarang lah. Kita semua ni takut atau takut mati? Kalau orang bagi jual ubat tak mati, beli tak beli? Hai, habis benda dia beli belakang tak? Pasal tu lah orang jual ubat sekarang ni laku. Dia mari bincang kita ni, awak ni banyak banyak toksik lah. Awak ni banyak tu banyak ni, makan ubat saya ni hilang belakang. Waktu kita dengar ubat dia tu kak, orang boleh tutup di hospital. Entah tak? Beli, kira-kira 500, paksa kena bayar. Itu dia panggil orang takut ke mati. Tetapi ingat ke mati, iaitulah orang yang bila dia ingat ke mati, dia tak akan balik buat maksiat.
Sebab apa? Kalau aku pergi tempat maksiat, tiba-tiba mati. Aku pergi buat maksiat, tiba-tiba aku mati. Apa akan jadi? Mesti masuk neraka. Maka orang yang ingat akan mati, insya-Allah dia tidak akan lakukan maksiat, dia dan dia akan memperbanyakkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu perbezaan yang ketara di antara ingat dengan takut. Perbezaan yang ketara di antara ingat akan mati dengan takut kepada mati. Jelas ke tak jelas? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syukri. Selamat RM30. Baik. Itu dia, itu dipanggil Nabi kita tinggal dua perkara. Yang pertama tadi Quran. Quran tanda ni pelajar. Quran kita baca Al-Quran dengan tiga dimensi. Kita baca Quran dengan tiga dimensi, tiga cara. Yang pertama dibaca Al-Quran dengan apa? Dengan mulut. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu dia baca Quran dengan mulut. Semua kita bila kita baca Quran, kita nampak hak ni. Nampak baca dengan mulut. Betul ke tidak? Yang kedua, kita baca Quran, dia panggil baca dengan hati. Macam mana baca dengan hati? Kalau tak bunyi pun tak apa. Tak, orang tak dengar kita baca pun tidak jadi masalah. Sebab bila kita baca dengan hati, bermakna para jemaah sekalian, kita tengok kepada makna Quran, kita tadabur, kita fikir kepada makna Quran, dan kita menghayati apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Itu dia panggil bacaan qiraah qalbiyah. Kita baca Quran dengan hati kita, baca Quran dengan hati kita. Ini penting. Yang ketiga, kemuncak daripada semua, awak dah baca Quran dah, awak dah memahami, menghayati makna Quran dah. Yang ketiga, yang paling kemuncak, dia panggil qiraah amaliyah ataupun qiraatul jawarih. Kita baca Quran dengan anggota kita. Kita baca Quran dengan apa? Dengan anggota. Maknanya kita beramal dengan dia. Oh, saya tahu semua dalam Quran. Yang ni halal, yang ni haram. Yang ni baik, yang ni buruk. Tapi kita lantak semua sekali. Sebab apa? Sebab kita hanya baca Quran dengan mulut kita, tapi kita tidak baca Quran dengan penghayatan, dan kita tidak baca Quran dengan anggota kita. Maka inilah maksud hadis. Bila orang mari tanya Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah, orang tanya, ya ummul mukminin, apakah akhlak Nabi? Apakah gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para jemaah, bila kita dengar nama Nabi, selawat banyak-banyak. Memang saya bercadang untuk sebut nama Nabi banyak sebab kita nak selawat. Dia kata ni barulah kita boleh kata malam ni malam cinta Nabi. Sebab kita sebut nama Nabi. Malam ni malam berselawat. Itulah. Itu mana selawat? Kita tak ayat acara selawat ni. Nah, kadang-kadang bila kita kata malam berselawat tu kena bawa gendang mari. Tidak perlu. Dengar nama Nabi selawat, itu selawat. Berselawatlah tu nama dia sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kata sebut nama Nabi salah kita berselawat, orang tanya Aisyah, apakah akhlak gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah jawab sepatah je, kana khuluquhul Quran. Akhlak dia Quran sebuah. Apa maksud? Maksud dianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan semua tuntutan Al-Quran. Daripada awal surah Al-Fatihah yang menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka Nabi telah berdakwah kepada tauhid, dan Nabi telah melaksanakan tauhid dalam hidup dia, dalam dakwah dia kepada umat dia, dan semua diajak orang supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kerja Nabi. Kemudian bila Nabi wafat, kita pula kena menyambung tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya bertauhidkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ajak manusia supaya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kerja kita, Nabi kita ajar supaya beribadat dengan solatnya, dengan puasanya, semua sekali rukuk Islam telah diajar. Setakat tu je agama? Lah, Nabi kita ajar muamalat. Muamalat ni ada dua kategori. Muamalat ada dua kategori. Yang pertama, muamalat kita dengan makhluk.
Yang kedua, dia panggil muamalat dengan barang, dengan benda. Anda rasa kalau kita tanya masyarakat kita, lah, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia fiqh muamalat? Semua akan jawab, fiqh muamalat ni fiqh jual beli. Oh ni haram, ya ni halal, ya ni riba, ya ni tak riba. Betul ke tidak yang kita faham macam tu? Betul? Yang sebenarnya, muamalat kita ni bukan setakat dengan barang. Kita juga bermuamalat dengan orang. Kita juga bermuamalat dengan orang. Itulah yang dia panggil ilmu muamalat dengan orang. Kita mungkin baik. Baik dengan Allah. Muamalat kita dengan Allah cemerlang. Solat tak pernah tinggal. Berjamaah lagi. Tahajud qiyamul lail bangun pada waktu malam. Kita kata alhamdulillah. Kemudian apa ni, puasa pada siangnya, malam tahajud. Ada kalanya dengan Allah kita lulus, tetapi gagal kita dalam muamalat dengan makhluk. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah khuluqul Quran, Nabi kita ajar supaya bermuamalat dengan makhluk. Bermula dari mana? Nabi kata, apabila kamu, ada satu hadis. Hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat yang asalnya pendeta Yahudi. Tulis, nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang pendeta Yahudi. Ulama besar, dia panggil Haber. Pendeta Yahudi ni, dia baca dalam kitab Taurat. Pelajar-pelajar ingat ke? Orang Yahudi apa nama kitab dia? Taurat. Orang Nasara? Nasara apa nama kitab dia? Injil. Orang Islam? Al-Quran. Kena ingatlah. Nasara, Taurat. Injil. Yahudi dengan Taurat dia. Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur itu buah-buah Nabi Daud. Ada ke tidak mengikut di sekarang ni, wallahualam. Yang pentingnya Yahudi dengan Nasara ada, ahli kitab dia. Jadi dia baca dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah bumi yang subur dengan pokok tamar, pokok kurma. Tanah dia tanah hitam, batu kerikil. Maka dia mari sehinggalah dia jumpa di bumi Madinah sifat bumi seperti dalam kitab dia. Dia bertunggu di Madinah dengan harapan mudah-mudahan Nabi akhir zaman yang akan lahir nanti akan dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti, iaitulah Nabi dari kalangan Bani Israel, anak cucu dia. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Semua benda dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi dari kalangan Arab Quraisy yang tak pernah berlaku dalam sejarah dunia, ada Nabi dari kalangan Arab ataupun di Mekah. Nabi-Nabi duduk di bumi Syam, di bumi Palestin. Mekah ni bila mari? Iaitulah ketika Nabi Israel, apa ni, Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail, barulah ada Nabi. Kemudian Nabi yang betul-betul lahir di Mekah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai di Madinah, Abdullah bin Salam pergi tengok. Dia perhati muka Nabi. Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabat dia. Dia tengok, dia kata, mula-mula aku tengok muka dia, aku tahu ini muka seorang yang benar. Bersih muka dia, jernih air mukanya. Maka aku tahu dia bukan seorang pembohong, bukan seorang penipu. Maka mula-mula sekali dia dengar kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berpesan kepada empat perkara. Tanda ni, empat perkara Nabi kita pesan. Yang pertama, Nabi kata afshus salam. Hendaklah kamu sebarkan salam. Bila jumpa orang yang kamu kenal ke tak kenal, asalkan dia orang Islam, kita mula dengan assalamualaikum. Boleh kata boleh? Kata kedak. Kau jumpa orang kenal baru assalamualaikum. Nah, tengah orang tu macam tu. Hak dia kenal, oh jauh lagi. Assalamualaikum imam.
Assalamualaikum cikgu. Eh, kita kalau bagi salam, jangan sebut nama orang. Assalamualaikum. Kenapa? Ha, ni soalan. Siapa dia boleh jawab ni? Tak mana Ustaz Suri ada duit ke tak? RM50 boleh bayar, boleh jawab. Boleh bayar ni. Tanya-tanya habis itu nyanyi dia. Kenapa bila kita bagi salam kepada orang, kita tak boleh sebut nama dia? Salam imam, salam cikgu, salam pengetua, salam ustaz, salam doktor, boleh? Tak. Sebab ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang dia panggil Nabi kita Nabi kita sebut di antara tanda-tanda kiamat dia panggil assalamul khas, salam terpilih. Apa dia makna salam terpilih? Yang pertama, kita tak akan bagi salam kecuali orang kenal. Orang tak kenal, orang tak tahu ya. Buat dek kata orang dah. Lalu sengih. Buat tak tahu. Sepatutnya yang sunnahnya Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam, mu kena bagi salam kepada orang yang kamu kenal dan tak kenal. Dua-dua sekali. Hak kita kenal bagi salam, tak kenal bagi salam. Itu makna salam khas. Mana kita bagi salam kepada orang yang kita kenal. Makna yang kedua, salam khas, iaitulah bila kita bagi salam, kita hanya khas kepada orang itu saja. Contohnya, saya yang lalu jumpa imam. Assalamualaikum imam. Bersama dengan imam, ada lagi orang lain. Ada jawatankuasa masjid, ada Bilal. Dan jangan lupa, bersama dengan imam, ada malaikat. Bersama dengan imam, ada jin. Kalau sebut malaikat senyum, sebut jin lain macam. Dia kata, hey, mana imam ada jin ustaz cakap baik. Dia panggil Qarin. Kenal tak Qarin? Pernah dengar nama Qarin? Ha, Qarin tu jin ada sekali dengan kita. Cuma kita tak nampak ya. Kalau kita nampak malam ni penuh ni. Ha, saya pernah jumpa dengan seorang budak, dia kata dia nampak jin. Dia nampak jin. Waktu saya ceramah tadi jin ada. Oh, dia kata penuh masjid jin. Kata nasib baik aku tak nampak. Kata tidak, kita nak ceramah aku takut. Tapi orang itu nampak. Wallahualam betul tak betul, kita tak nak cakap. Sebab dia seorang nampak, kita tak nampak. Maka bila kita kata assalamualaikum fulan, orang ni bermakna kita bagi salam khas Bilal, AJK Masjid, malaikat yang jalan bersama dengan dia, tak dapat salam. Ha. Faham ke tidak pelajar? Bila kita bagi salam, apa kita kata? Yang pertama, kita kena bagi salam kepada semua orang yang kita kenal, tak kenal. Yang penting kita pasti orang itu orang Islam. Yang kedua, jangan sempitkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Timbul lagi satu soalan. Sebelum dia tanya, kita jawab. Salam WhatsApp. Dia panggil salam WhatsAppi. Jadi ke tak jadi? Kita kan bila kita hantar WhatsApp korang, dia tulis SLM. SLM nak baca macam mana? Macam nak baca SLM? Salam? Kau mana? Ataupun sudah muta'araf alih. Satu sudah menjadi satu budaya, dia panggil kita tulis bercakap dengan rumus, dengan isyarat. Boleh ya? Kalau kita tulis SLM, bila kita baca, kita kena jawab. Sebab itulah dia panggil. Salam ini, bagi sunat, ambil, wajib. Salam, okey, bagi salam, sunat ke wajib? Sunat. Jawab? Wajib. Assalamualaikum. Jawablah, tak jawab dosa. Ha, itu dia panggil kena. Banyak perkara, cuma saya takut tak cukup masa. Tapi kita nak huraikan hubungan di antara kita dengan muamalat dengan manusia mengikut sunnah Nabi SAW cukup senang. Macam contoh lagi, di antara mula sunat tapi sudahnya wajib. Apa dia amalan? Mula sunat sudah wajib. Hak ni tak payah bayar duit. Tapi saya rasa Ustaz Al-Fadhi, Ustaz apa ni, Nasir, boleh kongsikan cerita ni. Boleh tak? Tafadhal. Nak menceriakan suasana, silakan. Pasal dia bagi balik Mekah. Ya.
Orang pergi umrah, umrah ulangan, sunat ke wajib? Suji, wajib. Tapi kalau dia dah niat nawaitul umrata, sudah umrah tu, dia boleh cancel ke tak boleh cancel umrah? Boleh? La. Allah kata wa atimul umrah al-hajj wal umrata lillah. Sempurnakan umrah kamu. Ni ada setengah jemaah ni dia tak ngaji. Ha. Ah, saya nak pergi buat umrah. Siapa-siapa di Tan'im dia rasa letih, mana naik bas penat, balik, ah, saya cancel. No cancel. Umrah ni kalau dah niat lebih pada Asia lagi. Asia tak boleh cancel. Pakai habis duit gitu. Nah, kau boleh juga cancel. Kalau beli tiket mahal mungkin boleh. Kalau tiket murah macam kita ni, orang panggil saja. Nah, itu dia panggil ilmu. Mana boleh mula, ni sehari dua ni timbul. Maaf, ini selingan. Luar tajuk sikit. Tapi oleh kerana kita sebut, biar saya sebutlah. Ni ada video seorang budak perempuan duduk tular. Orang pergi Mekah berapa tahun dulu tah. Waktu dia tawaf, dia sentuh Kaabah. Ada tengok tak video ni? Kau tak tahu langsung lah. Tahu tak tahu? Tengok tak? Ha, kalau tengok nak jawab. Kalau tidak tak payah. Sebab rupanya banyak juga video yang sampaikan. Ha? Pasal itulah telefon kita ni mudah sombak. Rupanya orang jumpa pelik dia hantar. Dia suruh kita jawab. Suruh jawab ke suruh komen. Jadi budak perempuan ni entah dia dengar dia dengarlah ustaz-ustaz bagi tahu. Tapi tidak sepatutnya dia bercakap dengan suasana yang dia pun tak tahu. Jadi oleh kerana kawan tu sentuh Kaabah, jadi dia balik ke Malaysia, dia kahwin dia tak sah sebab dalam ihram. Sekarang ni sudah dapat 3 orang anak, anak tak sah tarah sebab dia kahwin, dia anak termari daripada anak nikah tak sah. Kita kata, baiklah awak jual bedak, jual barang-barang kosmetik daripada duduk sibuk tentang masalah hukum hakam haji yang mencelarukan orang. Banyak orang hantar bagi video, cuba jawab. Minta tolong abu anak jawab. Kita kata ini kecelaruan yang berlaku pada masyarakat. Dia tak tahu nak cakap. Pasal itulah ulama hadis kata man takallama fi ghairi fannihi atta bil ajaib. Siapa yang bercakap di luar bidang dia, dia akan bawa benda pelik. Jangan cakap. Kalau kita tak tahu, tak tanya. Tak tahu, tanya. Jangan cakap. Baik, itu yang pertama saya nak skip. Tamatlah. Yang pertama, salam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya oleh Abdullah, yang didengar oleh Abdullah bin Salam, wa apa ni, wasilul arham wa at'imut ta'am. Yang kedua, wa at'imut ta'am, hendaklah kamu beri makan pada orang. Ini hubungan di antara kita sama-sama kita. Bila kita bagi salam, orang dah jawab salam, kebetulan kita duduk di kedai makan, kita ajak dia makan. Boleh. Di restoran makan. Ataupun apa sajalah kita beri makan kepada orang, sama ada di kedai ke, kita hantar ke rumah ke, kita pergi rumah orang miskin ke, rumah anak yatim ke, kita ajak orang makan kaya, orang kaya, orang miskin semua nak makan belaka. Nah, maka Nabi kata wa at'imut ta'am, di antara kelebihan yang kedua iaitulah kita banyak beri makan kepada orang. Jadi budaya beri makan ni insya-Allah saya kira masyarakat kita ni sangat bermurah. Nah, Al-Fadhil Tuan Imam kita ada. Sekali tu memang buka tabung nak buat kenduri, nak buat majlis tu macam ni. Cukup ke lebih duit? Lebih. Sampai kita kata bawa dah bubuhnya. Tak urpai pula dah baru nak tak habis lagi dah. Kalau majlis program Ihya Ramadan penuh orang pakak bagi duit. Ha, sampai kita tak habis lagi, buat sahur lagi tak cukup dengan buka puasa. Maknanya masyarakat kita suka. Cuma dia tak suka ajak orang pergi rumah. Ha, dia kata ayuh sekarang ni. Orang nak masuk pun penat, orang nak pasal pinggir pun tidak ada. Sebab semangat gotong royong sudah tidak ada, tapi semangat buffet, semangat catering sangat banyak. Kita kata alhamdulillah budaya berubah. Suasana berubah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak beri makan kepada orang bukan syarat panggil bagi rumah. Kita hantar ke rumah dia pun boleh. Kita bawa bahan-bahan makanan mentah pun boleh. Ataupun kalau ada keluarga miskin di kampung kita, kita kenal pasti. Kita tanya dia, berapa sebulan kamu beli makanan di kedai ni? Kedai runcit. Dia kata RM200. Maka kita pergi bagi buku RM200 ke tuan kedai. Kita kata, makcik ni boleh ambil RM200 makanan saja. Gula, beras, ayam, semua dia, telur dia boleh ambil. Tapi kalau dia ambil rokok, so dia bayar sendiri. Nah, ada setengah orang ni jangan main. Dia sendikit pula dengan tuan kedai. Air rokok masuk juga. Kata tak masuk. Mana rokok mana ada pahala. Nah, ada kau orang isap rokok baca bismillah.
Ya, belum isyak rokok tu Allahumma barik lana, bismillah. Ada. Ada. Ya, jangan marah hok rokok. Ini contoh je ni. Nah, tapi kalau terasa tu betialah. Nak kata apa dah? Benda tak baik kita tinggal. Allahu akbar. Eh, rokok ni di antara hok payuh kita nak tinggal ni rokok. Anak pergi hospital ni, USM. Mari seorang pemuda, tubuh dia sedak lah pakar t-shirt. Kata nak pergi mana dia ni? Bila dia jalan potong kita, dia tulis kat belakang dia. Biar putus rokok, biar putus cinta, jangan putus rokok. Ah, kata dia ni, panah molek ni. Biar putus cinta, jangan putus rokok. Kata mari mana palsapah dia ni? Itu dah. Nah. Boleh pula kali pok gak terlepas pandang tu. Kalau dia tengok rasa tak boleh masuk ni budak. Hok gi Mekah pun tak nak berhenti juga. Ada sekali anak tegur seorang jemaah haji di Mina. Dia nak sokok, kita pegang tangan dia. Haji, kita di Mina sekarang ni. Saya tahu. Oh, sedak dia ayah. Saya tahu. Kata dah tahu. Isa apa rokok ni? Ah, dia pun macam-macam alasan. Kita pun bagi tahu. Kono-kono lah, Abu Anas nak bagi motivasi dia. Kita kata, Tuan Haji, kalau kita tidak berubah di sini, waktu kita haji ni, bila kita nak berubah? Dia pencelik mata saya. Dia kata apa? Memang saya tak nak berubah. Kita kata, Astaghfirullahalazim. Ada juga makhluk lagu ni, gimana kau? Cukup dah bawa kau ni. Kau nak dengar asal lagi? Nak dengar? Kena royak, nak dengar tak? Ah, bagus, semangat. Muka duduk jauh ni kenal. Cerita orang kanser doa bini. Kau dengar dah? Tak lagi. Dia pergi umrah dua orang ni. Keluar tajuk ni. Tapi tajuk makan ni ada. Baik. Dia pergi umrah dengan suami isteri. Dia tapi dia ni isa okok kuat. Bini dia sapa dekat Kaabah juga. Allah teriak menangis. Berdoa kepada Allah SWT. Minta Allah Ta'ala kabulkan haji dia, minta sehat molek, minta suami dia tinggal rokok. Bila dia balik hotel, siapa di lobi hotel, kupu molek-molek, isteri dia pergi cium tangan suami, bagi tahu bang, saya doa ikhlas sungguh-sungguh untuk awak hari ni. Suami ni pun bangga lah, mungkin depan orang. Okay, alah, bini solehah dia kata ni. Dia kata, dia panggil apa ke bini dia? Yang calling gitulah, lebih kurang. Ya. Dia kata doa apa? Dia kata saya doa tadi minta Allah Ta'ala beri hidayah kepada abang tinggal rokok. Suami dia pun tak cakap banyak. Akak tangis selalu. Ingat kena akak tangis amin ke doa bini tu. Dia akak tangis dia kata apa? Ya Allah ya Karim, minta tolong cancel doa bini kat kabar. Dia kata apa? Aduh. Ada manusia lagu ni. Dia kata, kalau boleh, saya minta tolong cancelkan doa bini tadi sebab dia belum bersedia lagi untuk tinggal. Allahu Akbar. Jadi, fasa itulah tuan-tuan. Kalau kita nak bagi sedekah ke orang, anak banyak kali. Bila kita duduk makan di kedai, di gerai kan, ada orang mari minta sedekah. Kata awak nak apa? Dia kata, nak duit. Kalau mu lapar, dia ambil makanan. Nak mie goreng ke, nak ayam goreng ke, nak apa. Mari, ambil, aku bayar. Tak mau, nak duit. Bila kita siasat nak buat apa? Dia kata nak beli rokok. Kata, hey, tak boleh pahala. Pahala beli rokok. Tak boleh pahala. Jadi, itu yang kedua. Maknanya kita kena banyak it'am-ut'am. Banyak beri makan kepada orang. Supaya apa? Supaya mereka dapat melaksanakan kehidupan di atas dunia. Mereka dapat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mendapat meneruskan kehidupan yang baik di atas dunia ini. Kita kata, alhamdulillah. Yang ketiga, dengar yang ketiga. Kata Nabi sallallahu yang ketiga, wasilul arham, hendaklah kamu hubungi silaturrahim. Hubungi silaturrahim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin, kita kena kenal beza di antara silaturrahim dengan ukhuwah. Siapa dia silaturrahim? Silaturrahim ni iaitulah orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Bermula daripada ibu bapa, mana pastilah. Adik-beradik, anak saudara, siapa cucu, cicit saudara, tu semua silaturrahim lah. Sepupu termasuk silaturrahim. Dua pupu, tiga pupu silaturrahim. Sebab dia rahim dia pergi ke
ke nenek sekali, nenek atau tok ayah kita sekali. Itu dia panggil silaturahim. Tapi masyarakat kita hari ni hok tok tak ada waris sikit apa pun, ah dia kata kita nak pergi rumah awak ni, nak pergi hubungi silaturahim. Kata-kata tak jadi. Kecuali dia mari nak pinang anak kita ataupun kita pergi pinang anak-anak dia, barulah jadi hubungi silaturahim. Jadi kita kena betul istilah. Itu dalam budak-budak kata betulkan yang betul dan biasa apa ni? Guna biasakan yang betul. Betulkan yang salah. Nah. Kau lah guna. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betul Ustaz Syukri cakap. Memang hebat Ustaz Syukri ni. Nah, insya-Allah. Betulkan biasa. Maknanya kita kena bawa cakap. Saya nak pergi rumah awak, nak pergi ziarah. Untuk apa? Hubungi silaturahim. Tak jadi. Bukan waris kita. Kita kena kata nak pergi sambung ukhuwah Islamiah. Baik, sekarang ni kita kena arham, silaturahim kita kena, keluarga kita. Keluarga kita ni makcik kita selalu mari ziarah rumah kita. Kita pun pergi ziarah rumah dia. Tapi ada waris kita, sepupu kita, kepak saudara kita, hok tak mari rumah kita. Kita nak pergi dekat rumah dia. Keluarga kita hok tak mari ziarah kita. Kita nak pergi ke dekat rumah dia. Pergi ke dekat. Tok apa dah jawab. Tak sigi. Pasal apa tak sigi? Pasal dia tak mari. Ha, ni masalah besar. Setengah ibu bapa ni dia jadi penghasut pada anak dia. Dia lalu ke rumah pakcik dia. Dia kata ni waris kita ni. Tapi oleh kerana dia tak dia mari rumah kita, kita jangan pergi rumah dia. Anak ni tepuk tangan atas kata, betul abah betul. Ha. Ni abah betul ke abah tak betul? Pasal apa abah tak betul? Sebab dia hasut anak kita suruh putus silaturahim. Lak. Pasal tu ada hadis yang sahih, Nabi kata, laisal wasil bil mukafi. Nabi kata bukanlah orang hubungi silaturahim itu orang membalas kunjungan. Bukan. Hok dia mari rumah kita, kita pergi rumah dia, itu balas kunjungan dia panggil. Walakinil wasil, orang yang hubungi silaturahim idza qata'a wasala. Itu yang betul. Maknanya orang hubungi silaturahim ini maksudnya bila dia orang putus, kita pergi sambung. Itu maksud Nabi kata wasilu wasali apa ni? Wasilul arham. Hendaklah kamu hubungi silaturahim, maksudnya orang yang putus hubungan lama, kita pergi cari dia. Zaman kita hari ni, zaman ada alam, dia panggil alam apa ni? Alam maya. Tadi lepas maghrib kita tanya pelajar, berapa alam ada atas dunia ni? Ini yang keempat, nama dia alam maya asal lagi. Yang keempat alam maya. Dengan adanya program alam maya ni, tak ada alasan untuk kita tak hubungi silaturahim. Paling tidak pun kita atas WhatsApp, assalamualaikum. Pakcik, lama tak jumpa, apa khabar? Nah. Assalamualaikum, mak ngah. Assalamualaikum, sepupu. Assalamualaikum. Banyak hubungi silaturahim. Tak boleh pergi dengan fizikal, kita pergi dengan alam maya. Cuma yang nak bimbang, kita terlalu beralam maya ni, kita bimbangnya, takut mati pun ke alam maya juga. Berlaku ke tidak? Bila orang mati, letak dalam geruk, habis bertukar geru hari ni jadi geru Al-Fatihah. Kau tak jadi? Habis pakat tepe Al-Fatihah, Al-Fatihah. Baca dah. Dah. Kau orang mati pakat dia panggil copy paste. Koyok tepe. Dah. Tulis Al-Fatihah. Tapi mayat-mayat sore habuk tak pergi. Kita kata ini di antara kecelaruan minda zaman kita hari ni. Jadi para jemaah sekalian, kita kena faham apa makna silul arham, maknanya hubungi silaturahim. Artinya bila orang putus, kita pergi. Yang keempat, tiga ni hubungan muamalah kita sama-sama manusia. Salam, bagi makan, ziarah menziarahi, silaturahim. Yang keempat, satu je Nabi sebut hubungan di antara kita dengan Allah. Wasallu billayli wannasu niyam. Naklah kamu solat pada waktu malam di saat orang lain tidur. Dia panggil solat tahajud. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia kata, bila aku dengar Nabi SAW, bila Nabi beritahu, siapa dia buat empat perkara ini? Ingat empat perkara. Siapa dia boleh ulang balik?
pelajar-pelajar kita ni. Boleh ulang? Saya banyak copong. Yang banyak copong. 10 hijau dulu. Saya tak banyak. Copong aja. Ada orang berani dah, saya rasa. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azim. Jadi ada empat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Abdullah bin Salam mendengar pesanan Nabi, ceramah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa'at'amu ta'am, beri makan kepada orang ramai. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung silaturahim rahim. Yang keempat, buat salam malam, buat tahajud. Itu sahaja. Alhamdulillah, barakallahu fiik azim. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada penaja hadiah pada malam ini. Empat perkara. Mampu buat tak mampu buat ni? Boleh buat tak boleh buat? Siapa dia kata boleh buat? Tak. Nabi kata apa? Hadis tak habis lagi tu. Tadkhulul jannata bisalam. Siapa dia buat empat perkara ini, maka dia akan dapat masuk syurga bisalam, dengan sejahtera. Payah kamu dah nak pergi syurga? Mudah. Itu dia panggil tiga di hubungan kita dengan manusia, dia panggil muamalatun nas. Satu lagi hubungan kita dengan Allah, iaitu solat malam. Ini dari sudut ilmu tentang amalan kita. Baik, oleh kerana di tangan tuan-tuan dan puan-puan ada kertas. Nah, ada kertas nota. Apa tajuk kertas? Solat-solat sunat. Nah, kena buat tu. Kita nak kempen malam ni satu projek. Nak kata saya projek ni? Nak? Nama dia Projek Mega Mampu Milik. Apa nama projek? Ha, kemahkan nama projek tu. Nah, kita tak banyak kecil-kecil, banyak usah lalu. Projek Mega Mampu Milik. Dalam risalah ini, anda telah sebut beberapa amalan sunnah Nabi untuk menjadi amalan kita harian. InsyaAllah kita akan buat. Kata insyaAllah belakang. Dalam hadis Nabi kita sebut, hadis ini diriwayat oleh isteri dia, nama dia Ummu Habibah. Apa nama isteri Nabi? Ummu Habibah, ataupun dia kenal dengan mana? Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan. Anak siapa tu? Anak Abu Sufyan. Dia kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, man salla ithnatai ashrata rak'atan fi yaumin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa dia solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam. 12 rakaat ni banyak ke sikit? Dia kata banyak. Kita semayang terawih pun cari hok 8 je. Hok 8 tu satu masa, yang ni dua masa 24 jam. Dia panggil solat sunat rawatib. Solat sunat apa? Apa dia rawatib? Makna solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Ha, tanda. Mana 12 rakaat? 2 rakaat sebelum solat subuh. Bukan sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh tu nama dia solat tahajud. 2 rakaat sebelum solat subuh. Maknanya kita lepas hari azan, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Siapa dia tahu pahala solat sunat fajar? Besar ke kecil? Orang lain pula, tak saya dah hazir. Ada orang lain nak jawab? Ada? Abang. Mek pun tak apa. Dia berani tak berani dia panggil. Baik. Tunggu lepas ni dah. Baik. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur berapa? 4. Kita buat 2-2. Ataupun kalau tak sempat, buat 4 terus boleh. 2 rakaat lepas zuhur. Berapa dah? Berapa? 8. 2 rakaat lepas asar.
Mana? Lepas ada? Mana? Aha, bagus. Ingatkan budak kalau sangi boleh tipu gitu ya. Nah, jangan main dia tu, orang belajar sunnah. Nah, lepas tak ada kalau tulis dilik. Jangan salah tulis. Selepas maghrib 2:10, lepas isyak berapa? 2. Jadi berapa? 12. Apa kita dapat? Tengok Nabi kata apa? Siapa dia jaga 12 rakaat ini, solat sunnah qabliyah dan ba'diyah, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, Allah Taala akan bina sebuah mahligai untuk dalam syurga. Nak ke tak nak? Hadis ini sahih dalam Muslim. Jadi kalau nak kena buat, jangan jawab saja. Kalau jawab saja tak jadi. Jawab saja tak jadi. Kita kena jawab dan kita buat baru jadi. Insya-Allah. Ramai dah alhamdulillah ibu bapa, pakcik-pakcik. Bila kita kempen projek mega ni, dia kata alhamdulillah saya istiqamah dengan projek mega ni. Tak tinggal-tinggal dah. Sebab Ummu Habibah rawi hadis, dia kata apa? Dia kata fama taraktuhun, aku tak pernah tinggal 12 ini semenjak aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah tinggal. Allahu akbar. Adik dia Ambasah nama. Dia kata aku tak pernah tinggal sejak aku dengar daripada kakak dia Ummu Habibah. Amr bin Aus. Dia kata aku tak pernah tinggal 12 rakaat ini semenjak aku dengar daripada Ambasah. An-Nu'man bin Salim, dia kata aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar daripada Amr bin Aus. Malam ni boleh tak boleh kita buat sedikit, aku janji. Bukan nazar ni, kalau nazar kena bayar. Kita janji dengan diri kita. Kita kata insya-Allah. Kita tak akan tinggal lagi solat sunat qabliyah ba'diyah ni setelah kita belajar projek mega mampu milik ni. Boleh? Semangat biar kuat. Benar ada. Oi, cukup dekat ni. Ada tanya soalan. Dia kata, kenapa tak ada sebelum asar? Belum asar ada. Ada hadis lain. Tak masuk dalam projek mega. Tapi dia hadis dia kelebihan. Yang sebelum asar, Nabi kita salah bersabda, rahimallahu imra'an salla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang salat belum asar 4 rakaat. Jadi lepas mayat belum asar, kita elok kita salat 4 rakaat. Sebab untuk apa? Untuk dapat rahmat, dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ada lagi hak ni enggak? Gapo dia ni enggak? Belum maghrib. Belum isya. Itu dia panggil sunat tidak muakkad. Kalau kita ada masa buat, kita buat. Kalau tak nak, kalau buat, kalau tak nak buat, kita boleh tinggalkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, jangan lupa semua solat sunat yang disyariatkan berpahala. Jangan rasa oh malah aku weh. Dah sebab tidak muakkad lah. Walaupun tak muak kita buat juga. Sebab ada hadis Nabi kata, baina kulli adzanaini salah, di antara maghrib, di antara dua azan, yakni azan dengan iqamat, ada solat sunat. Jadi kita solat belum maghrib, solat belum isya, maka kita akan dapat pahala yang banyak insya-Allah. Tadi 12, sebelum asar 4, jadi berapa? Berapa? 16. Belum maghrib 2, 18. Belum isya 2, 20. Maknanya kalau kita boleh maintain 20 rakaat, lagi tinggi darjat. Kalau tak boleh pun, jaga yang 12 rakaat pun insya-Allah kita sudah ada aset yang besar, pahala yang banyak. Kemudian dua lagi solat sunat yang kita sebut dalam risalah kita tadi. Yang pertama iaitu solat duha. Solat duha ni pada waktu pagi paling kurang kita ambil 2 rakaat. Elok 4, comel lagi sampai 8 rakaat. Dan jangan lupa kita solat witir 3 rakaat. Maknanya kalau kita boleh jaga solat ni, solat duha, solat apa ni, solat qabliyah ba'diyah, solat duha, solat witir, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia boleh jaga hak ni, sunnah Nabi sallallahu yang ada ini, bagi anak kita sudah naik taraf seorang hamba Allah yang banyak beribadat kepada Allah azza wajalla. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita beramal dengan sunnah yang mudah, simple, tidak memberatkan, tetapi mempunyai pahala yang begitu baik. Jadi habis tamatlah pembentangan kita. Sekarang kita berpindah kepada sesi tanya jawab. Kalau ada soalan tanya, kalau tak ada soalan kita nak baliklah. Okey, ada pelajar yang nak tanya silakan.
Hak lain nanya aku boleh liu kau. Ha, lima ya. Lima ya sahaja. Silakan. Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebut nama. Nama saya Wan Mujahid Atik bin Wan Ahmad Hassan. Saya nak tanya. Saya dari tingkatan 2 Alifah. Dan saya nak tanya, pakaiannya sunnah seperti kurma. Sekarang inovasi contohnya menjadi jus. Adakah jus kurma itu dikategorikan sebagai makanan sunnah? Mohon pencerahan Ustaz. Soal yang pertama daripada Muhammad Atik, ya? Makanan sunnah. Sebenarnya ada ke makanan sunnah? Makan tu makan lah. Tapi bila yang kita bimbang hari ni, dia makan ni harga dia murah. Nah, dia tak ada kismis ni. Kismis soalan ni. Kismis ke apa? Kurma. Kurma ke kismis ke? Kalau pergi beli di kedai biasa, hak tak jadi sunnah, mungkin RM15 dapat sebotol. Tapi kalau dia tulis makanan sunnah, jadi RM25. Sebab apa jadi mahal sunnah? Patut lagi sunnah lagi murah. Betul tak? Jadi kita kena tengoklah. Masalah makanan sunnah ni saya tak nak komen banyak, nanti kawan-kawan kita yang berniaga marah. Ni tuan-tuan gerai lama ke cap tayar kereta malam ni susah. Nah. Tapi tidak elok kita komersialkan. Kalau kita kata ini makanan ini macam buah kurma. Makanan buah kurma memang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab dia ambil kurma Nabi ni ajwah, sebab ajwah boleh jual 100 riyal. Ada yang jual 120. Padahalnya tamar, mana-mana tamar di bumi Madinah semuanya berkat. Tamar-tamar yang tumbuh di bumi Madinah semuanya barakah. Tak kira ajwah ke, barni ke, safawi ke, harga 15-20 riyal sekilo pun berkat Madinah sudah ada. Tapi dikomersialkan jadi hok mahal hok ni saja. Betul ada kelebihan ajwah, tapi tak payahlah nak jual mahal-mahal sampai 100 lebih. Semua soalan pelajar kita tadi, dia kata kalau kurma ni sudah di mesin, dia jadi apa ni jus, dia masih lagi kurma, tidak jadi masalah. Nah, ini balik kepada pihak apa ni pengkaji makanan perubatan. Tidak, bukan syarat nak jadi benda tu nak jadi zat bila kita makan sebiji. Bila sudah jadi jus tak jadi. Lah. Jadi ambil buah kurma, kalau payah nak makan kita buat. Cuma dia campur banyak dah. Ni penjual-penjual ni kadang-kadang 7 dalam 1 lah. Semua benda dia campur belakang. Kita berbimbang nak makan takut sakit perut. Dah, pasal banyak dah campur. Jadi nak makan yang sunnah ni, kita berpada-padalah. Kalau macam setengah orang tu dia, bila dia jampi jadi sunnah. Tak payah jampi, aku ambil kismis 7 biji sepagi, baca bismillah, baca selawat, baca fatihah tiup, jadi sunnah. Nah, mudah ya. Tak payah pergi beli yang mahal-mahal. Wallahu'alam. Ada lagi soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Masjid Al-Sabila. Saya dari Kedah Tiga Langkah. Soalan ini pasal doa kunut masa solat subuh. Ramai kawan saya kata doa kunut wajib sunat. Tapi saya tak tahu apa hukum sebenarnya. Bagus. Soalan daripada Al-Sabila. Dia tanya baca kunut subuh sunat ke wajib? Kawan-kawan dia juga jawab. Sunat ke wajib? Siapa dia kata wajib? Tak ada orang kata wajib. Nah. Kalau kita belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i, dalam solat kita dia ada wajib, rukun, dia ada sunat, sunat bagi dua, sunat ab'ad dengan sunat hay'ah. Jadi kunut ni termasuk dalam sunat ab'ad. Maknanya kalau kita tinggal dengan sengaja pun tak batal. Kalau tinggal terlupa lagi tak batal. Cuma adalah perbahasan tentang sujud sahwi kalau tertinggal. Tapi jawapan dianya kunut sunat, bukan wajib.
kunut, sunat, tidak wajib termasuk, tapi cuma dia masuk dalam sunat aba'ah. Sunat aba'ah ni kalau tertinggal dalam fiqh Syafi'i, dia kata sunat sujud sahwi. Baik, kalau kita pergi Mekah, takkan ada sujud sahwi hari-hari. Nah, imam Masjid Haram Mekah dia tak baca sebab dia mazhab Hambali. Dia mazhab Hambali, dia tak baca kunut. Adakah kita kena baca juga? Jadi kalau kita nak baca, baca pendek sudahlah. Dia sami Allahu liman hamidah, kita baca Allahummahdini fiman hadait wa afini. Imam dia berhenti lama sebab dia baca hak Nabi kita ajar dalam sunnah tu. Nabi kita ajar doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mil as-samawati wal. Panjang dia baca. Kalau kita nak baca kunut sampai ke habis pun boleh. Boleh je. Ataupun kalau kita kata oleh kerana imam tak baca, saya tak baca pun tidak jadi masalah sebab Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam supaya kamu ikut. Jadi kesimpulannya salsabila. Kunut ni sunat ke wajib? Kalau kawan nak dengar buah kawan ke nak dengar kita belajar? Sedap dia kawan-kawan dia kata. Bolehlah pakai kawan-kawan tanya hak ustaz. Nah. Wallahu a'lam. Salam. Fadal, ada soalan tanya. Tak ada kita balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haziq. Saya nak tanya, apakah maksud dan definisi sebenar bid'ah dalam Islam? Sekian. Ah. Ni boleh tunggu sampai pukul 12. Panjang pula ni tajuk ni. Gini ya Hazim. Perkataan bid'ah ni maknanya benda baru yang direka, yang tidak dalam ibadat, dalam perkara ibadat. Yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi bid'ah. Itu mudah ya. Mana hak Nabi tak buat zaman dia dalam ibadat. Dalam kehidupan tak ada masalah. Zaman Nabi tak ada kamera. Ada. Mikrofon ada. Kereta ada. Pak kita naik kereta bid'ah kita. Dia panggil dalam perkara ibadat. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berzikir. Nabi kita solat. Jadi kalau dia pergi tambah lagi kalau Nabi tak buat, maka itu dia panggil bid'ah. Jadi mudah ya definisi bid'ah ni, senang. Dia punya skillnya, kalau Nabi tidak buat pada zaman dia dalam perkara ibadat. Ingat, ada klaus itu, dalam perkara ibadat, maka itu dia panggil bid'ah. Nah, jadi, panjanglah pula perbahasan dia tu. Wallahu'alam. Tadi tentang bacaan, ada sebuah buku yang saya terjemah. Nama dia Perisai Muslim. Raja dengar nama buku? Macam mana kita nak bagi hadiah ke pelajar ni buku ni? Tapi saya bagi Ustaz Syukri, Ustaz Syukri bagi ke awak dah. Pelajar dia ada handphone ke sini? Ada? Oh, tak ada, nanti balik rumah ambil. Hadiah boleh terima rumah. Ustaz Syukri masuk dalam grup ibu bapa. Nama dia kitab Perisai Muslim, PDF kita bagi. Kalau nak butir-butir ni, dua kotak tak habis lagi ni. Nah, kita bagi PDF semua dapat. Dalam buku ni, alhamdulillah, sunnah semua bacaan daripada bangun tidur sampai ke tidur pula. Bangun tidur, pergi pasar, pergi tandas, nak masuk masjid, masuk pasar, semua ada bacaan dalam buku yang kecil lah. Kecil lah buku dia. InsyaAllah nanti anak bagi. Dia boleh bagi dalam grup ibu bapa. Dan ibu bapa bila pelajar balik rumah cuti, tak lama nak cuti kita dah. Tak lama lagi. Jadi minta kata ada Ustaz Atta Perisai Muslim, ambil buku tu baca. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi oleh kerana tak ada lagi soalan, kau ada? Ada lagi, silakan. Kita layan anak-anak kita malam ni. Ha? Ada dua lagi? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya ada satu soalan. Nama saya Aina Dantina. Dan saya ada satu soalan yang ingin diajukan kepada Ustaz Babuni. Sekiranya kita tidak mengikuti sunnah seperti makan kurma, adakah itu dikira melanggar sunnah? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Aina. Dia sibuk dengan sunnah makan. Dia gini. Tadi Ustaz Syukri ada bagi maklum. Dalam sunnah Nabi ada beberapa kategori.
Satu dia panggil sunnah perundangan. Sunnah perundangan macam solat. Maka sunnah ni kita kena wajib kena buat. Satu lagi dalam sunnah ni dia panggil sunnah yang sunat dibuat. Maka seperti makan buah kurma untuk buka puasa sunat, kalau tak ambil tidaklah kuruh puasa kita jemaah, rugi kita punya pahala tak makan kurma tu, tidaklah menyalahi sunnah. Tapi kita kata kita rugi sunnah. Macam kita solat Zuhur. Sebelum solat Zuhur ada tak ada sunat? Sunat qabliyah ada tak? Sunat qabliyah ni sunat ke wajib? Yang sunat ni kalau kita buat dapat apa? Kalau tak buat? Gapo? Ha, dia tak buat tak ada apa-apa. Tak sah tu. Betul balik. Yang sunat kalau buat boleh pahala. Kalau tak buat rugi. Ha, jawab dia. Tak buat rugi, baru kita semangat. Ni memang betul definisi tu. Yang sunat ni kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tak ada apa-apa. Ha tu sedak tu. Mana tak main sunat? Ustaz tanya, ah, tak ada apa-apa. Sebab apa tak ada apa-apa? Sebab tak dosa. Eh, kita hidup ni bukan soal dosa saja. Pahala tak saya kena? Kena buat. Nah, jadi kalaulah kita kata kita dah lebat makanan tadi, ada makanan menjadi pilihan. Ada, tapi peraturan makan, lah. Contohnya, mana Aina? Nabi suruh makan dengan tangan? Kanan. Kalau kita makan dengan tangan kiri, jadi ke apa? Heh? Tak ada dengar? Gapa? Tak ada gapa? Nabi sebut, Nabi kata kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, ha, syaitan makan tangan kiri. Ha, maka itu larangan. Tapi kalau kita makan dengan gerfu, ikut sunnah ke tak? Maka saya makan dengan gerpu, dengan sudu, tapi pergi dengan tangan kanan. Sunnah ke tak sunnah? Budaknya kata tak sunnah. Asal ke tangan kanan tak apa. Makan dengan gerpu ke, dengan sudu ke, dengan kayu cocok. Kayu ngepit apa-apa. Ha, boleh. Tapi kalau makan dengan tangan kiri, dengan tangan pun, kalau dengan tangan kiri itu salah. Sebab Nabi larang. Ha, kita bahas itu. Maka ini menyalahi sunnah. Tapi dalam bab makan, saya ni tak ikut sunnah hari ni. Sebab makan nasi, tak makan roti. Siapa dia kata makan nasi tak ikut sunnah? Ikut sunnah kalau makan dengan bismillah. Makan dengan tangan. Ha, mudah ya nak faham sunnah ni. Kau payah? Mudah. Jangan dah takut lah. Ikut, pasal. Ha, habis dah. Faham dah Aina? Mana Aina lagi tanya. Faham dah? Alhamdulillah. Haa. Ada lagi Ustaz Syukri? Okey, satu lagi. Ah, satu lagi ya, yang terakhir. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan saya, masalahnya. Nama saya Ani. Masalahnya bahawa ni ada hamba Allah ni ditanya saya pasal kan nak ingin atasi masalah wasuah dia. Sebab masa dia nak membayar ambil bayar, dia apa kau dah pakai main jadi lama sebab dia saya wasuah dia. Jadi salah saya hari ni kan kita nak atasi wasuah dalam hati kita masa kita berbalik. Dia wasuah dah lebat kau, mayat ke wuduk? Mayat. Ah, kalau wuduk senang. Kalau dia ni hok go kan jangan buat. Lama kita budak-budak tu kalau masa ngaji pondok ni. Nah, kalau orang wasuah ni zaman dulu dia ambil wuduk di kolah. Tahu kolah? Kan duk tunggu kat kolah tu, nampak dia duk main nawa itu nawa itu kita bong tahu dalam kolah. Sekali dia jatuh dalam kolah tu pakai hilang tu wasuah pak tua tak ada. Tapi kalau semaya nak kan? Tak kena tapau ke tengah semaya dah. Jadi kita kena banyak psikologi motivasi. Kita ambil dia, tanya dia. Kita duduk kat dia. Kita dengar dah dia kata usalli sini. Nah, usalli pada zuhri. Lepas tu, dia akak takbir. Tiba-tiba dia jatuh mula tangan. Kata apa? Tak usalli. Aku dengar musalli. Kena lagu tu. Pahala kalau dia nak dia akad takbir pula dia nak wasuah pula kata aku dengar dah. Kita kena tolong jaga dia boleh? Ha?
Oh, benar lah ini penjaga apa orang nyanyuk ini. Nah, jadi orang-orang waswas dari penyakit dia kena banyak masalah psikologi. Psikologi. Sebab dia tahu dia buat dah. Tapi dia masih lagi meragui sebab syaitan duk main. Biasanya orang ni, orang-orang waswas ni syaitan kacau dia sehingga dia kacau. Contohnya dia takbir molek, Allahu Akbar. Hei, tak jadi. 10 kali, yang ke 10 dia takbir Allahu Akbar. Jadi pula dah waktu tu. Pasal takbir yang tak jadi tu, waktu syaitan kata okey jalan. Ini semua waswah ni anda pelajar. Waswah ni minta la'ubi syaitan daripada permainan syaitan. Waswah daripada permainan syaitan. Jangan biarkan. Kalau ada orang waswah, kita kena motivasi dia bahawa hak mu buat tu jadi dah. Apa yang terdetik dalam hati tu sudah cukup. Niat. Niat ni bukannya kena apa ni dalam kitab musalli kata qasak ta'aruf ta'ayun tu sudah ada. Tak payahlah kita bagi dia panggil apa ni pembahagian juz'iyat. Maknanya lah dalam hati kita aku semaya, jadi dah tu. Atau sudah waswah banyak-banyak. Kalau tidak orang waswah banyak-banyak ni lah susah untuk kita nak menangani masalah dia. Kalau berlaku budak-budak baru ni, kecil-kecil lagi ni, muda-muda lagi berlaku dah waswah, bagi cepat-cepat. Jangan sampai dia tua baru kita nak motivasi, memang payah. Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah Taala hilangkan waswah anak kita ni. Nah, dan dia dapat beribadat dengan baik. Mempunyai dia suka lah dia. Dia main Allah gitu. Budak-budak kadang-kadang dia main ke kawan-kawan dia tu. Jangan duduk main, kita ajak dia motivasi betul-betul. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan selamatkan dia daripada waswah syaitan. Jadi, terima kasihlah kepada pihak sekolah menengah sain dan kepada ibu bapa semua yang hadir bersama pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat di atas perbincangan kita. Sekian, aku lukau lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.